اللهم صلي على سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على Imam Hanafi dan diwajibkan dia membaca Fatihah.
cukup dipanggung oleh siapa? Imam. Jadi kalau dia gak baca Fatihah, sah. Beda dengan Imam Malik. Kalau kata Imam Malik, membaca Fatihah buat sembahyang makmum ketika sembahyang sir, zuhur dan asar, wajib baca Fatihah. Tapi ketika sembahyang jahar, maghrib, isya dan subuh, itu cukup ditanggung oleh siapa? Kata Imam Malik ini. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang yang berpendapat seperti itu, enggak wajib baca Fatihah. Ya, mungkin dia berkibatnya kepada Imam Hanafi. Paham ya? Jadi jangan diremehin. Karena apa? Karena dia enggak ngaji. Yang ini kan biasanya yang mana? Yang kagaknya enggak tahu tapi tahu. Itu yang jadi masalah. Nah sekarang dibuka nih kita nih. Kalau kita siapa udah tahu. Emang kalau supaya harus baca apa? Fatihah udah tahu. Iya udah tahu. Cuman yang jadi masalahnya ini aturan mainnya nih. Entar wajibnya apa sebatas baca bacaan aja? Enggak. Ada aturan main dalam baca Fatihah. Tadi aja ini perlunya kita ngaji. Mudah-mudahan yang sudah tahu jadi lebih tahu lagi, yang belum tahu bisa menyempurnakan lagi. Ada satu-satunya surah yang diwajibkan di dalam sembahyang ini menurut Imam Syafi'i adalah Fatihah, terutama sembahyang sendiri. Nggak sah kalau dia sembahyang sendiri kagak baca Fatihah. Habis takbir ihram langsung baca Yasin, segitu panjangnya tuh ayat Yasin, tapi dia nggak baca apa? Nggak sah. Yang wajib itu hanya Fatihah. Kalau dia sembahyang sendiri, semua madhab bilang kalau dia sembahyang sendiri baca Fatihahnya wajib. Yang jadi perbedaan pendapat adalah ketika sembahyang berjamaah buat makmum, bukan buat imam. Kalau imam wajib bacanya. Nah yang buat makmumnya nih yang ada perbedaan pendapat. Imam Hanafi enggak, kata Imam Hanafi enggak wajib baca Fatihah. Kenapa? Ditanggung oleh imam. Kata Imam Maliki, baca Fatihah itu wajib bagi makmum ketika sembahyangnya sembahyang sir, yang bacaannya lah zuhur, asar. Ada suaranya enggak? Ada enggak sembahyang zuhur yang kenceng? Ada enggak? Bingung dulu. Ada enggak? Sembahyang asar yang kenceng ada enggak? Kata ulama ada ketika dia mengkodok sholat zuhur, mengkodok sholat asar, dilakukan di waktu malam. Paham apa maksudnya? Mengkodoknya waktu zuhur, sembahyang zuhur kan pelan. Kalau malam sembahyang sunnah, diapain? Dijaharkan. Makanya boleh mengkodoknya dengan suara jahar, boleh. Padahal sembahyangnya zuhur. Karena dia dilakukannya di waktu malam yang disunnahkan untuk mengangkat suara, maka boleh itu dia. Kalau dia mengkodok sholatnya. Paham maksudnya ya? Ulama-ulama dulu tuh kalau dia mengkodok sholat sering dipakai pada saat sholat terawih. Jadi terawih juga, kodok juga. Boleh, boleh. Ulama-ulama dulu gitu. Malam sabihan dan itu ngamalin tuh. Guru-guru tua tuh ngamalin. Karena dia tahu banyak sholat-sholatnya yang dia main. Nah tinggal, nah sekarang bagaimana mengkodoknya? Ah, mumpung nih. Tadi sembahyang apa? Kayaknya kayak orang terawih. Tapi padahal dia mengkodok sholat. Itu kalau 3 rakaat ya udah 3 rakaat habis apa namanya? 2 rakaat dia naik lagi, 1 lagi. Boleh jadi makmum, boleh jadi ini boleh. Nah, sekarang kata Imam Malik baca Fatihah
sir buat orang yang sembahyang sir, makmum nih. Kalau sembahyang jaharnya enggak wajib kata Imam Malik, karena ditanggung sama imam. Yang mewajibkan sembahyang baca Fatihah baik sir maupun jahar dua, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dua-duanya mewajibkan. Sementara bacanya aja yang beda. Kata Imam Syafi'i, buat makmum, dia mau sembahyang sir atau bersembahyang jahar, itu wajib membaca Fatihah. Paham ya? Kapan baca Fatihahnya? Kalau sembahyang jahar, membaca Fatihahnya biasanya habis apa? Habis imam membaca Fatihah. Ketika imam baca surah, disitulah kita baca Fatihah. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i, baca di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makmum baca apa? Makmum baca apa? Baca Fatihah. Ayo sini. Jadi wajib dia mau sembahyang yang sir ataupun sembahyang yang zahar, dia wajib membaca Fatihah. Fi kulli ra'atin, fi qiyamin kulli ra'atin. Setiap berdiri pada tiap-tiap apa? Rakaat. Jadi setiap rakaat maka dia wajib membaca Fatihah. Paham ya? Setiap rakaat. Setiap rakaat dia baca Fatihah. Kemudian kata Imam Syafi'i, membaca Fatihahnya itu ba'dal imam membaca Fatihah. Kita baca imam. Beda dengan Imam Hambali. Kalau Imam Hambali wajib baca Fatihah, baik dia sembahyang bacaan sir ataupun sembahyang jahar, tetap baca Fatihah juga wajib. Tapi bedanya Imam Hambali membaca Fatihahnya ketika imam diam. Setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini imam diam. Kemudian baru baca apa? Surah. Nah, di masa diam inilah dibaca oleh makmum. Paham enggak maksudnya ini? Tuh. Pada saat yang imam lagi diam nih kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baru maliki al-midin, imam baca apa? Baca surah. Kata Imam Hambali berhenti. Paham ya? Berhenti itu. Nah, ditanggung sama siapa? Nah, imam. Buat Imam Syafi'i enggak. Walaupun imam sudah baca apa? Baca surah, kita belum rapi, maka wajib diapain? Disempurnain Fatihahnya. Paham ya? Kapan itu bacanya? Fikirnya mikul rakaatin, ketika dia ikut berdiri di waktu awal, dari awal nih. Si makmumnya ikutnya dari awal. Maka wajib tuh dia bacanya tuh sampai sempurna tuh apanya? Fatihahnya. Sampai sini paham? Insya Allah. Wal masbukina. Dan ada pun yang masbuk. Masbuk siapa masbuk? Masbuk siapa? Orang yang terlambat nih. Enggak dari awal. Enggak dari takdir atau ihram. Masbuk namanya. Wal masbuk, ada pun orang yang masbuk, yakni makmum yang terlambat, ya tahammaluha anhul imam. Dipikul bacaan Fatihahnya oleh siapa? Buat siapa? Masbuk. Pernah sembahyang terlambat kan? Hah? Oh, sering. Iya.
yang penting perjamaah. Afdolnya takbirnya bersama dengan takbir untuk ihramnya. Terobol jamaah. Walaupun kita ikut di rakaat kedua, jamaah bukan. Imam lagi tahiyat akhir, kita datang. Pernah begitu? Imamnya lagi tahiyat akhir, kita datang. Allahu Akbar. Langsung apa? Tahiyat akhir. Berjamaah bukan? Jamaah sama. Ibu pertanyaan, itu nilainya sama enggak? Sama yang takbiratul pertama, ihram yang pertama bareng sama imam, sama yang pas pertama habis. Jamaah bukan? Enggak, saya tanya, berjamaah bukan? Jamaah, nilainya sama enggak? Salatil fardhu bisab'i wa 'isrina darajah. Sembahyang dengan berjamaah lebih utama daripada sembahyang sendiri 27 kali bandingannya. Sama tuh. Dari yang takbiratul ihram sama yang ikut tahiyat akhir sama enggak? Tuh, udah mulai kendor jawabannya. Sama enggak? Dapat berapa? Sama. Sama. Nilainya yang beda. 27 nya sama, sebab dia 27 doang, ini 27 rupiah. Paham maksudnya? Kalau 27 nya? Sama. Mau yang dolar, mau yang rupiah? Dua-duanya beda. Nah, paham dia? Jamaahnya sama, tapi kadar kualitas kejamaahnya itu yang berbeda. Ada orang terlambat sebahnya, wal masbuk, dan ada pun makmum yang terlambat. Ya tahammaluha anhul imam, dipikulah bacaan Fatihahnya daripadanya itu oleh imam. Ketika imam selesai, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita udah masuk nih. Amin. Barakat Allahu Akbar. Masuk namanya. Imam baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal likulli humazatil lumada allazi jama'a malahu wa addada. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai dia, kita baru maliki yaumiddin. Paham? Imam langsung apa? Nah, posisi kita, posisi makmum yang masbuk seperti itu, Fatihahnya udah akhir. Apakah kita menyempurnakan Fatihah atau kita ikut kepada imam? Harus apa? Nah, ikut kepada imam. Padahal Fatihah hukumnya wajib. Udah selesai belum Fatihah kita? Belum. Karena Imam Syafi'i yatahammaluha anhul imam, maka ditanggunglah Fatihahnya tuh makmum yang masbuk itu oleh siapa? Imam. Itu pun harus syaratnya ada, in kana ahlan litahammul itu. Di situ ada syarat, ada ini ada. Itu bacaannya ada enggak? In kana ahlan litahammul, jika adalah imamnya itu ahli untuk memikulnya. Ahli yang bisa memikulnya bagaimana? Yang bacaannya benar. Paham nih? Imamnya yang bacaannya benar. Nah, ini yang jadi masalah soalnya. Bagaimana dia mau memikul Fatihah orang buat dirinya aja? Buat dirinya aja susah. Makanya untuk menjadi seorang imam selektif. Beda sama makmum. Kalau makmum, jadi makmum siapa aja boleh gak? Boleh. Boleh jadi makmum mah. Orang tua jadi makmum? Boleh. Anak kecil? Boleh. Orang yang gede? Boleh. Yang sakit? Boleh. Jadi makmum yang sakit? Boleh. Yang sehat?
pilih nanti diajarin Pak. Enggak boleh sembarangan. Kalau jadi makmumnya boleh, tapi makmumnya juga harus ngerti, harus paham. Tidak boleh seorang makmum memilih imamnya itu orang kafir. Orang kafir jadi imam? Emang bisa? Bisa. Ini gak bisa menutup kemungkinan, bisa terjadi. Sebab yang namanya orang kafir itu ada dua. Ada kafir asli, ada kafir ghairu asli. Ada kafir yang asli, tapi ada kafir yang tidak asli. Ada kafir yang asli. Kafir yang asli itu yang mana? Emang dari brojol udah kafir, emang dari lahir emaknya kafir, bapaknya kafir, dia lahir kafir, itu namanya kafir asli. Kalau itu sih gak mungkin dah jadi imam, karena emang orang apa? Nah sekarang ada orang kafir ghairu asli, gak asli kafirnya. Maksudnya apa? Lahirnya Islam, emaknya Islam, bapaknya Islam. Di pertengahan jalan, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, goyah. Karena pergaulan, karena pertemanan, karena ekonomi. Dulu mah rajin banget ngajinya nih anak. Paham gak? Bisa dia ngaji, bisa tuh semua sembahyangnya rajin. Goyah, pindah agama. Kafir bukan? Kafir bukan? Murtad namanya. Kafir. Itu namanya kafir ghairu asli. Gak asli tuh. Kau tahu bingungan kita. Ada orang jadi imam. Bangun sini. Lu jadi imam sekarang. Kan lu dulu terngaji. Lu jadi, kan gua kafir. Biarin dah apa-apa. Gak boleh tuh. Ya. Jadi untuk jadi makmum, siapapun boleh jadi makmum. Tapi makmum harus bisa milih. Contoh, tadi kafir gak boleh, makmum laki gak boleh berimam kepada perempuan. Jangan mentang-mentang dia ustazah. Paham nih? Terkenal. Dia datang ustazah, mumpung. Minta bertanya, bukan bertanya. Baik kok dia begitu mah. Perempuan gak boleh dijadiin. Itu gak boleh. Atau ada alay, berarti alay apa alay? Ada wali, ada banci. Kita yang normal jadi imam itu nggak boleh. Tuh diatur tuh makmum. Kalau jadi makmumnya siapa aja? Tapi makmum harus punya pendirian seperti itu. Nah sekarang ada makmum terlambat. Kemudian ikut kepada imam. In kana ahlal litahammuli, maka yang menjadi itu adalah imam yang harus imam yang bisa menanggung daripada amal. Gitu. Makanya mesti itu juga jadi imam. Makanya kebanyakan kalau ingin jadi imam, baik zuhur, asar, berani dan maju. Ya. Kalau sebanyak zuhur, sebanyak asar, berani kan? Wah, mulai lengkap mah. Udah aja maghrib aja isak sama subuh. Ada aja alasan belakang meludah lah keluar. Belakang ini lah. Ada gak yang belum kira-kira ya? Iya, lu aja semua segala macam. Astagfirullahaladzim. Iya. Belakang keluar gak lama, mau gue haitu. Astagfirullahaladzim. Ini emang perlu benar kita di sini ini lumpungan begini perlu ini. Kamu sih ada supirnya. Gitu apa iya kalau ada supirnya? Udah baikin diri aja dah. Gitu akhirnya astagfirullahaladzim. Nah, ya. Jadi ketika dia belum selesai, Mas Bo, boleh tuh ditangguh kata Imam Syafi'i. Ini kan kitab Imam Syafi'i ini. Jadi kita ikut sebagaimana mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i bahwa yang namanya Fatihah hukumnya wajib, baik sembahyang sendiri maupun berjamaah. Sembahyang berjamaahnya makmumnya wajib baca Fatihah, baik itu sembahyang sir ataupun jahar, dua-duanya tetap wajib baca Fatihah. Timbul lagi pertanyaan,
boleh nggak baca bismillah? Lah gua sama yang di Mekah kagak baca apa? Imam di sana kagak baca? Sementara di sini baca nggak? Wah, yang berangkat umroh, berangkat haji, tadi yang ikut di sana Mekah, pulang, bukan main, pulang dari Mekah, bukan main jadi imam, langsung gayanya di sana. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pakai bismillah enggak? Enggak. Ditegur, kok enggak pakai bismillah? Mekah. Mekah. Tuh jadi patokan. Ngapa? Yang ngaji Imam Syafi'i, bismillah masuk bagian surah. Wajib membaca. Imam Hambali wajib pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Baca enggak? Baca. Maka baca. Maka tadi ubud. Jadi dia enggak dengar tuh imam baca apa? Bismillahnya. Jadi dianggap padahal punya Imam Hanafi dan Maliki yang mengatakan nggak ada bismillah dalam Fatihah kecuali kita nih Imam Syafi'i baca sunnah, yang membacanya jahar kalau lagi waktu jahar ya. Sunnah termasuk ta'awuz. Apa ta'awuz? Ta'awuzubillah sunnah. Baca ta'awuz bismillahnya wajib, ta'awuznya sunnah, boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap rakaat, bukan pada pertama doa. Baca auzunya. Boleh enggak dikencengin? Boleh. Semen kagak lazim. Baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa begitu kan? Itu gak lazim. Jadi ntar akhirnya timbul sunnah tuh baca a'udzu. Kalau dia membaca di dalam Fatihah, baca a'udzunya hukumnya, tapi baca bismillahnya wajib. Baca bismillahnya dan harus tertib. Nah, wajibu tertibul Fatihati, dan wajib menertibkan Fatihahnya. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus itu namanya tertib. Enggak sah Fatihahnya kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngerti gak? Itu namanya ngelokap begitu gak sah. Baca apanya? Jadi wajib wajib tertibul Fatihah. Wajib tertib itu. Bismillah. Udah tuh panggil Kori, belajar tentang Fatihah aja kita di sini. Panggil, belajar tuh tentang Fatihah. Supaya benar tuh semuanya, baca Fatihah. Karena ini yang wajib nih. Oh, panggil Korinya belajar. Jangan dilihat di Google. Kalau baca Quran mesti gurunya dilihatin, mulutnya dilihatin. Jim. Besok ngitung nih. Bilang jim juga begitu. Astagfirullahaladzim. Wabuwala Tuhan. Dan juga berturut-turut, malah nyambung di sini maksudnya bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada enggak? Ada.
kata sebagian ulama makruh. Nyambung tuh makruh kalau lebih dari 3 ayat. Kalau dia mau nyambung juga 3 ayat ke manusia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pengen nyambung juga, paham ya? Sampai buru-buru supaya gitu. Padahal afdolnya jangan, karena itu adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Setiap yang kita baca ayat demi ayat dijawab oleh Allah dalam Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Allah jawab, apa kata Allah? Hamdani telah memuji aku akan hamba-hamba Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah jawab lagi, asna adaya abdi, telah memuji aku hamba-hamba aku kata Allah. Maliki yaumiddin, majadani fi abdi. Dijawab ayat demi ayat. Jadi tertib bacanya. Kayak orang nanya tapi semuanya ditanya, jawabnya gak bingung. Itu Pak, numpang tanya Pak, nama Bapak siapa, alamatnya di mana Pak, RT berapa Pak? Satu aja belum berjawab, semuanya udah ditanya begini. Nah kalau bisa tertib, ya, mau kemana sih buru-buru? Emang kadang-kadang kalau sembahyang alami apa namanya? Ah, terawih. Makanya timbul pertanyaannya. Itu kalau ada imam yang baca surahnya cepat, gitu kan? Kita belum rapi baca apa? Padahal kita belum masuk. Kalau masuk, emang kita harus imam-imam kan tadi gitu. Nah sekarang kita ikutnya dari apa? Dari awal, sementara baca imam, masya Allah. Bagaimana nih? Kita yang padahal pakai yang kita belum rapi, baru. Dia mau imam sedang membaca Fatihah. Paham maksudnya itu? Ya, paham kan? Ketika imam sedang membaca apa? Fatihah. Tapi jangan dibalikin dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Bukan barang dari Allah. Paham ya? Dia baca surah, kita lanjutin baca. Boleh terputus ketika menyebutkan apa? Amin. Nah itu solusi namanya. Kalau ketemu sama yang model begitu dong, ya, yang model maunya ekspres, artinya begitu tuh. Kalau kita sebenarnya terawih kadang-kadang melihat jadwal dulu. Maaf ya, melihat jadwal dulu. Imamnya siapa? Bukan. Tadi itu, ya, itu cuma 10 itu mau urusannya. Soalnya sama, cepetan lagi. Gini, pas ke sana fotonya ada ceramah, ada ini, aku juga sekelas. Ya ilahi Allah, astagfirullahaladzim. Dahwala Tuhan, wa tajwidu hurufiha. Kemudian tajwid-tajwidnya. Ah,
mesti jelas itu tajwid-tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik matnya, ikhfa-nya, idharnya, makhrajul hurufnya. Tuh. Mesti benar-benar bacaannya buat imam. Tajwidnya benar, tasdidnya benar. Tuh dalam baca-baca itu Fatihah, di dalam huruf-hurufnya itu di dalam suratul Fatihah ada berapa huruf Fatihah? Ada berapa ya? Pernah hitung belum? Surah Fatihah itu ada berapa huruf? Emang kita banyak urusan sih ya? Iya, kita emang banyak urusan, banyak banget kerjaan. Allah juga tahu kita sibuk kali ya. Iya, gue ngapain terus ngurusin itu Fatihah? Urutnya kita pikirin, astagfirullahaladzim. Nah, coba lihat begitu. Oh, ternyata dari alhamdulillah sampai amin itu ternyata ada 149 huruf. Lihatin tuh ada semua tuh huruf. 149 huruf ada di situ. Kalau nggak percaya hitung tak? Kita hitung benar nggak tuh? Kita hitung ini. Ya Allah. Dari 149 huruf itu dari huruf hijaiyah, dari alif, bata, sa sampai ia, ternyata ada huruf-huruf hijaiyah yang Allah tidak masukkan huruf itu dalam suratul Fatihah. Allah tidak masukin jim. Cari di Fatihah ada huruf jim gak? Emang gak tahu? Ada gak huruf jim di situ? Adalah huruf zo, ada tak di situ? Adakah yang namanya huruf zai di situ? Adakah huruf shin di situ? Lihat, coba kita lihat. Ngapa itu kok kagak ada nih huruf hijaiyah di situ? Ngapa kagak boleh kagak ada huruf jin di dalam suratul Fatihah? Karena mengkotori daripada suratul Fatihah itu huruf. Ini Fatihah adalah umul Quran. 30 juz ada di dalam Al-Quran. Ada 6666 ayat, ada berapa? 114 surah. Ternyata dari 30 juz Al-Qur'an itu dirangkum di dalam satu surah, namanya apa? Suratul Fatihah. Nih di dalam suratul Fatihah itu isinya 30 juz Al-Qur'an. 30 juz Al-Qur'an itu adalah rangkuman kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. 114 kitab Allah turunkan kepada para nabi rasul. 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Allah Sis. 30 Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. 20 Allah turunkan kepada Nabi Idris. 10 mushaf Allah kasih kepada Nabi Adam. Yang 4 Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 114 kitab. Begitu kata kitab Jatul Wasail. Di situ dirangkumin. Nah, dari 114 kita disempurnakan di dalam satu kitab. Apa? Quran. Disempurnakan di dalam Al-Quran dari 114 kitab itu. Tapi wajib kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Makanya rukun iman, yang pertama beriman dan percaya kepada Allah, yang kedua beriman kepada apa? Beriman kepada apa? Kepada kitab-kitabnya. Berarti kalau kitab-kitabnya ada berapa kitab? Bukan hanya Al-Quran. Wajib kita beriman tentang adanya Injil. Wajib kita beriman adanya Taurat. Wajib kita beriman kepada Zabur. Wajib beriman tapi tidak wajib untuk mengamalkan. Paham maksudnya? Wajib tuh bahwa Allah turunkan kitab-kitab itu kepada para nabi, para rasul. Kufur kita kalau nggak percaya sama Injil. Kufur kita kalau enggak percaya sama kitab yang diturunkan oleh Allah. Wajib itu kita. Tapi wajib apa? Mengimaninya, bukan mengamalkannya. Makanya sahabat pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau kami harus beriman kepada kitab-kitabnya, berarti bagaimana sikap kami kepada Injil yang sekarang? Bagaimana sikap kami ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La tukadzibuhu jami'an wala tusaddiquhu jami'an. Jangan kamu benerin semuanya, jangan kamu salahin sebagian semuanya, karena sudah masuk intervensi dari manusia.
Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian. Ini olahan manusia, udah masuk intervensi manusia. Kalau kita baca yang namanya perjanjian lama, yang namanya babi hukumnya haram, tapi ini perjanjian baru, udah berubah namanya. Nah, makanya la tukazzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Semua kitab itu dirangkum di dalam satu kitab namanya Al-Qur'an sempurna itu. Nah, Al-Qur'an 30 juz disempurnakan di dalam satu surah, yaitu surah apa? Surah makanya diwajibkan. Kenapa bukan Al-Baqarah? Kenapa yang diwajibkan itu bukan An-Nas? Kenapa yang diwajibkan itu bukan surah yang lain-lainnya? Kenapa harus Fatihah? Nah, kan gitu. Kenapa harus Fatihah bukan yang lain-lainnya? Karena dia adalah Ummul Qur'an. Dialah induknya Al-Qur'an. Orang selalu bilang, mari sama-sama kita baca Ummul Qur'an. Padahal maksudnya apa? Padahal maksudnya Suratul Fatihah. Maka wajib di situ untuk Fatihah. Bayangin kalau wajibnya surah Al-Baqarah. Kenapa kira-kira itu? Kagak ada yang jadi imam kali ya. Astagfirullahaladzim. Nah, baca tuh tajwidnya yang benar. Huruf-hurufnya kenapa itu kagak ada? Kok gak ada zon? Ya iya zon, karena maknanya zulmatun. Matun itu maknanya apa? Gelap. Zai kok gak ada zai di situ? Apa maknanya zai? Zai itu zakum. Zakum itu makanan penduduk neraka atau zakum? Ada lagi syin, kenapa syin ada syaukah? Syaukah itu maknanya tombak. Ya, untuk apa tombak yang digunakan di api neraka buat nyocok-nyocokin. Nah, dicocokin tuh. Yang kagak pernah sembahnya. Kita sih gak aman insya Allah. Ya, bisa cocok-cocok gitu. Ya Allah, ya Rabbana. Wa tajwidu urufiha, tajwid-tajwidnya dibenerin bacaannya. Makanya kalau bisa bagus-bagus kita undang tentu yang ahli Qur'annya belajar untuk belajar apa? Fatihah aja udah. Fatihah kita belajar. Adalah belajar baca semua segala macam gitu. Jangan Fatihah. Ya insyaallah. Wa tajwidu urufiha wa mura'atu tasdidatiha. Dan juga harus memelihara tasdidnya. Tahu tasdidnya? Orang dulu bilangnya apa? Hah? Sabtu. Sabtu ya? Ini tasdid Sabtu. Itu yang ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-nya aja. Jangan berbalik. Ada orang ini. Alhamdulillah. Salah tuh. Al nyakut di langit-langit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak boleh juga Alhamdulillah. Benar-benar harus dipelajari. Ini baru ngomongin apa nih? Baru ngomongin Fatihah. Masya Allah, kebentok mulu kita loh. Oke, kalau lu bayang sendiri benar atau mana? Gak ada yang apa? Gak ada yang lain. Gak ada yang koreksi. Udah hebat banget dah. Ah, di situ fungsinya ngaji. Kan tadi periksa apa? Dihisab. Yang dihisab pertama apa? Amalan yang paling dihisab pertama apa? Sholat. Yang sembahyang di sholatnya diperiksa. Yang kagak sembahyang mah kagak diperiksa. Dia mah kagak sembahyang mah kagak diperiksa. Langsung dicelupin. Langsung dicelupin yang kagak sembahyang. Ya, yang sembahyang justru yang diapain? Diperiksain satu-satu takdirnya benar enggak? Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. Mana diajarin tuh rukun takbir rukun ihram. Wajib hukumnya. Enggak sah dan ucap karena dia rukun qauli. Mesti diucap. Minimal buat dirinya. Allahu Akbar. Ada lagi Allah Akbar. Itu terperiksa ke
defense-nya. Malaikat pintar-pintar banget malaikat. Nah, Fatihah kita bisa. Ya Allah, banyak kira-kira banyak bolongnya kan? Banyak salahnya kan? Enggak jujur, Fatihah kita banyak salahnya kan? Apa ini masuk surga kita ini ya? Insya Allah. Untung surga bukan karena ibadah. Untung dong, masuk surga bukan karena ibadah. Masuknya surga seseorang adalah karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah. Bukan karena lancar dia adalah orang yang ibadahnya rajin jadi masuk surga, enggak. Apa yang jadi imam terus jadi sebaik jadi masuk surga, kagak. Imam kagak, apalagi perempuan. Apa jadi jaminan itu? Enggak. Apakah jadi jaminan dia akan masuk surga kalau dia pergi haji setiap tahun? Enggak, bukan itu yang jadi jaminan. Orang masuk surga adalah karena apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka. Tuh, itu tuh karena rahmat Allah. Cari itu rahmat Allah, bukan karena sholatnya. Kalau sholat enggak bakal masuk surga kita. Kalau sholat jadi persyaratan untuk mutlak untuk masuk surga adalah sholatnya harus benar, fatihahnya harus benar, semuanya harus benar, kira-kira masuk surga atau enggak? Hah? Masuk kan? Untung bukan itu. Untung itu bukan itu. Sampai-sampai hanya karena nolongin seekor anjing yang awas saja bisa masuk apa? Padahal dosanya banyak banget. Pelacur tiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat. Obat sama Allah, pengen pindah di tengah jalan, terlihat aus, jadi sumur turun ke bawah. Pas dia mau minum, ada siapa? Ada anjing, ada tega, dia kasih. Kemudian dia turun lagi, ditaruh nih, di mulut begini. Dia turun. Kalau kita ntar baca kitab Riyadhus Shalihin, ketemu di situ. Ada seorang pelacur yang sudah bertobat sama Allah, akhirnya dia pengen pindah. Sebab kalau dia tinggal di situ nggak bisa bertobat dengan baik, akhirnya dilanjutkan suruh pindah. Di tengah perjalanan, aus tengah padang pasir, cari ketemu ada sumur, turun dia ke situ. Akhirnya dia minum di bawah, kemudian dia naik ke atas. Pas dia naik ke atas, dia lihat ada anjing lagi nyesot-nyesot di tanah. Paham tuh? Lagi jilat-jilat di tanah, saking apanya? Saking hausnya, gak tega dia turun ke bawah, ambil sama dia, pakai ember kagak ada, akhirnya pakai terompah, hofnya dia digigit sama dia, naik ke atas. Kira-kira banyak apa sedikit? Itu kalau banyak begitu pakai gigit pada tumpahan kan? Sedikit yang dikasih kebaikan itu, padahal kebaikannya kepada seekor binatang yang apa? Yangnya najisnya bukan najis mutawasito, najisnya bukan najis muhafafa, tapi najisnya muhalafa. Enggak cukup dibersihin dengan air sekali, tapi haus dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan apa? Tanah. Saking apanya nih? Saking hinanya ini binatang. Tapi walaupun kita berbuat baik kepada seekor binatang yang hina seperti hinanya, nyebutnya ini kagak enak, seperti hinanya itu binatang, kemudian sedikit, Allah redha dengan sedikit itu. Paham maksudnya? Allah terima gara-gara itu, Allah bukain pintu apa? Nah, ini kita gak boleh. Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan itu. Jangan. Jangan kita remehkan itu. Ya? Jangan kita remehkan kebaikan-kebaikan yang kecil. Tuh, maaf, bapak datang ke sini, ibu datang ke sini. Ini bukan kecil, ini bukan sia-sia. Ini semuanya akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Tuh jalanan yang kita jalani itu semuanya akan bersaksi nanti. Semua yauma idzin tuhadditsu akhbaroha, nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, akan memberikan kesaksian semua bumi yang kita lewatin ini. Tuh jalanan lewat
bersaksi nanti di hadapan Allah. Rumah yang kita lewatin bersaksi, pohon yang kita lewatin semuanya bersaksi di hadapan Allah. Karpet bersaksi, tiang bersaksi, semua ngomong-ngomong dia bersaksi, ya Allah, si pulang, ya Allah, dia pernah jalan di atas bumiku katanya, si pulang pernah duduk di atas karpetku kata Allah. Semuanya ngomong kebaikan, padahal waktu lagi diperiksa tuh patehannya banyak yang apa, yang rusak. Dia datang ini bumi memberikan kesaksian, nambah tuh insya nambah semuanya. Oh, bersyukur jadi banyak amal-amal yang kita tambah ternyata bukan dari amal-amal itu, ada yang lain insya ya Rabbana wa tazwidu hurufiha wa muratu tasdidatiha, dan juga menjaga memelihara tasdid-tasdidnya tuh Fatihah. Ada berapa tuh? Al-arba'ah asyara, ada 14 tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan tasdidnya. Benar kan ya, ada 14. Benar. Hah? Tahu Ustaz, saya baca di sini 14 ya, 14 aja udah. Nah, nanti kita lihat ya di sini sendiri mah insya Allah. Waman ajaza anil Fatihah. Nah. Selesai tuh. Buat orang yang mampu. Waman ajaza anil Fatihah, dan siapa yang tidak mampu anil Fatihah membaca Fatihah. Baca Fatihahnya belum hafal, bacaannya belum benar. Paham nih? Waman ajaza anil Fatihah, barang siapa yang tidak mampu membaca Fatihah, qara'a badalaha sab'a ayatin minal Qur'an, maka boleh dia membaca badalaha sebagai penggantinya itu Fatihah, sab'a ayatin minal Qur'an. 7 ayat dari Al-Qur'an. Boleh, yang mana aja yang dihafal. Habis Fatihahnya kagak hafal, Yasin apa? Apa nih maksudnya? Waman ajaza anil Fatihah, barang siapa yang tidak mampu membaca Fatihah, nggak mampu dia, nggak apa nih Fatihah. Apakah ada bacaannya? Ada. Boleh kata Imam Syafi'i, qara'a badalaha, maka boleh membaca sebagai penggantinya Fatihah itu sab'a ayatin minal Qur'an. 7 ayat daripada Qur'an boleh. Bahkan ada yang mengatakan andai tadi 7 ayatnya bukan dalam satu surah, sebagai ulama masih boleh, yang penting Al-Qur'an. Paham maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Alif Lam Mim Nun. Begitu doang tuh dibaca. Emang ujung-ujungnya doang ini apa? Satu ayat bukan tuh? Iya, 7 aja baca begitu. Kata sebagai ulama masih boleh. Masih boleh tuh. Bagus-bagus dia menurutkan ayatnya. Paham ya? Masya Allah. Islam gampang. Cuma jangan digampang-gampangin. Abdul Yusman agama itu mudah. Tapi jangan dianggap enteng-entengin. Paham ya? Terus apa lagi? Waman ajazan al-fatihah wa'ala badala sama ayatin minal Qur'an. Fa'in ajazan al-Qur'an, maka jika dia juga agak mampu juga 7 ayat dari Al-Qur'an, Fatihah kagak apa, 7 ayat kagak apa juga. Fa'in ajazan al-Qur'an, maka jika dia tidak mampu membaca daripada Al-Qur'an, ata bisa berarti adwa'in minal zikri, maka ia boleh mendatangkan dengan 7 macam daripada bacaan zikirnya. Boleh. Boleh tuh baca Fatihah, gak bisa baca surah 7 ayat, gak bisa ganti dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baca tuh zikir ganti 7 boleh. Paham ya? Kalau dia enggak bisa semuanya, kalau bisa semuanya boleh.
Fa'in aja sa'ani zikri. Eh zikir gak bisa juga lagi. Ya ini orang Fatihah bisa. Gak bisa. Baca surah bisa. Zikir. Nah, ada gak yang model begini? Ada. Makanya ditulis di sini. Ada juga yang begitu. Bisa jadi karena dia baru masuk Islam. Paham tuh ya? Fa'in ajaza ahli zikri, maka jika dia tidak mampu juga membaca-baca zikir yang tujuh tadi, waqafa sakitan biqadriha, dan maka boleh dia berdiri, berdiri aja tuh sambil diam sakitan, boleh waqafa sakitan, diam berdiri biqadriha sebatas bacaan Fatihah. Diam aja gitu. Fatihah berapa lama? Ada gak satu jam setengah? Itu Fatihah kita berapa lama? Satu menit? Udah diam sebentar. Emang semuanya gak bisa? Orang dia baru. Paham tuh ya? Boleh tuh. Jangan gitu. Tim. Orang tuh untuk belajar masuk Islam bimbing, jangan timbang kita pimpin doang syahadatnya. Orang masuk Islam nih, syahadatnya kita pimpin ini itu dan lain sebagainya. Jelasin sama orang yang masuk Islam, oh ada apa masuk Islam karena pengen kawin atau pengen apa? Kalau kami Islam emang dari hati pengen ini dapat tidak ya? Oh ya udah, alhamdulillah. Ya syaratnya itu rukun Islamnya ada lima. Membaca dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mendirikan puasa. Nah, kita jelasin tuh dia. Dan kagak perlu nunggu orang. Ini kadang-kadang ntar aja ya besok Jumat lagi ramai. Jadi yang saksinya banyak ntar aja. Ada ustadznya di sana sekalian, ntar ada bersertifikat. Gak boleh. Kalau bisa secepat. Sebab ketika oh iya dan itu baik pak, besok cuma saya datang pak. Udah Islam belum? Ya. Udah Islam belum? Ya. Besoknya mati nih orang. Paham? Berarti dia penghalang daripada tauhidnya buat orang itu. Terus satu dia. Makanya gak boleh, tetap harus dan gak perlu pakai saksi. Kawin pakai saksi. Jadi mau gak cukup, ayo ucapin mau lima syahadat, selesai jadi. Bimbing tuh, ajarin. Adapun nanti mau ditaukitkan, dikuatkan pada hari Jumat, boleh gak? Boleh. Ada orang, maaf, beribu maaf, wah. Saya di telepon. Jadi ini ada mau masuk Islam begini-gini ini menunggu yang satu ustadznya lagi pergi umroh ntar lagi katanya nih besok hari Jumat itu baru hari Selasa nungguin padahal ini orang lagi sakit parah telepon oh iya udah saya datang ke sana dan tak harus sepini udah saya pimpin saya ini segala macam apa rabunya meninggal tuh coba kalau kita tunda begitu. Iya kan? Nah, jadi artinya bisa aja orang itu baru belajar Fatihah kagak hafal, baca ayat surah kagak hafal, baca zikir kagak bisa juga. Nah, sekarang bagaimana? Diam. Ya, waqafa sakitan bi qadriha, maka berhenti diam dia sebatas daripada sembahyang baca Fatihah. Satu menit dia ya udah satu menit. Wa la yutarjimu anha, dan ia tidak boleh membaca terjemah daripada surat Al-Fatihah. Nggak baca Fatihah, enggak. Tapi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama yang maha kasih. Segala puji bagi Allah. Nggak boleh. Itu terpaut puncak di dalam sholat. Nggak boleh. Kecuali dalam hati. Ya, itu boleh untuk menumbuhkan kekhusyukan. Jadi kalau untuk menimbulkan kekhusyukan boleh kita menerjemahkan bacaan daripada bacaan Fatihah supaya dari hati aja ya nggak boleh diucapkan. Wasunnah tuh dan sunnah ayat ra'a suratan aw syai'an min al-Qur'ani ba'da al-Fatihah dan sunnah bahwa ia membaca surah
suatu surah atau suatu minal Quran ba'dal Fatihah fi kulli raka'atin minas shalah. Ya, yaitu membaca surah sesudah membaca suratul Fatihah fi kulli raka'atin dari tiap-tiap rakaat minas shalati sunnahiyati, ya, daripada salat-salat yang bangsa dua rakaat. Kalau bangsa dua rakaat, rakaat pertamanya, rakaat keduanya habis baca Fatihah sunnah baca surah. Paham nih? Sunnah baca surah baik rakaat pertama maupun rakaat kedua kayak sembahyang subuh itu baca surahnya sunnah. Jadi kalau seandainya dia baca Fatihah langsung rukuk, sah nggak? Sah tidak? Sah. Tapi dia nggak dapat pahala sunnah membaca surah. Bacanya cuma baca Fatihah doang. Habis itu rukuk, sah sembahyangnya karena itu hukumnya sunnah. Wa fi raka'ataini ulataini faqat. Dan itu kalau sembahyang yang minas sulasiyati wa rubaiyah bacanya pada saat sembahyang yang bangsa dua rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua habis baca Fatihah sunnah hukumnya. Dua-duanya dibaca. Kalau sembahyangnya berapa? Dua rakaat. Tapi wa fi raka'ataini ulataini faqat minas sulasiyati wa rubaiyah di dalam sembahyang yang bangsa tiga rakaat atau sembahyang bangsa empat rakaat sunnahnya wa fi raka'atainil ulataini faqat, maka cukuplah dia membaca surahnya pada rakaat pertama dan rakaat yang keduanya saja. Paham? Berarti kalau begitu rakaat ketiganya habis Fatihah rukuk. Kalau dia sembahyang empat rakaat, ketiga dan yang keempatnya rukuk, tidak usah membaca surah. Dan baca surah ini hukumnya apa? Baca surah ini hukumnya sunnah. Jadi jangan heran. Karena pernah terjadi di dalam satu masjid, habis dia baca shiratal ladzina an'amta 'alaihim, sembahyang Isya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa Tolongin. Waktu lagi sembahyang Isya di rakaat yang kedua, habis Fatihah, Allahu Akbar. Dia nggak baca apa? Langsung rukuk. Tahiyat awal, naik rakaat ketiga, rakaat keempat. Habis rapi sembahyang, ramai nggak kira-kira? Ramai nggak kira-kira? Ramai tuh. Wah tuh, Ustaz gila juga tuh Ustaz. Bego banget dia, bego. Bukan dia yang bego, elunya goblok. Padahal baca surah itu, ini imam sengaja mengetes, lu ngaji apa enggak? Ternyata semuanya emang pada kagak apa? Pada kagak ngaji, jadi gue salahin. Dibuka di sini pun ternyata membaca itu hukumnya apa? Sunnah. Membaca itu sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan boleh enggak? Boleh. Termasuk mengangkat suaranya sunnah. Enggak wajib baca kecil-kecil. Walaupun maghrib, walaupun isya, walaupun subuh, baca pelan, enggak wajib. Bacanya pelan boleh. Makanya sembahyang sendiri enggak perlu. Kalau dia enggak kenceng enggak apa-apa. Sebaik maghrib itu, karena hukumnya menjaharkan suara itu hukumnya sunnah saja. Sebenarnya pantas kalau sebaik jamaah diem. Bingung sebaik jenazah membayangkan. Untuk membedakan dan mendengarkan itu makmum adalah diangkat suaranya. Paham ya? Itu padahal mengangkatnya hukumnya sunnah saja hukumnya. Ya itu disunahkan tuh. Wa fi raka'ataini ulataini faqat minas sulasiyati wa rubaiyah. Jadi pada rakaat yang satu dan yang kedua itu saja pada rakaat pada sembahyang yang tiga rakaat dan juga bangsa yang empat rakaat wal khamisu dan adapun yang kelima. Ya. Ar-ruku'u nanti ruku. Ini emang mulia mesti dijelasinnya. Mesti benar-benar gitu, ya. Kalau enggak, masya Allah.
Dan di Fatihah dia mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita. Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.